Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Daud Dubu. Channel saya itu. Okay. Sekarang kita mau bikin vlog jalan-jalan ke Surabaya dan Malang. Dan tadi malam baru dapat kabar kemungkinan kita akan ke Bali juga. So itu nanti masuk ke part 2 kayaknya. Okay, jadi biar nggak terlalu panjang banget, tapi supaya mantap. Nanti ikutin terus. Oke, assalamualaikum. Oke, ternyata kalau mau ke Surabaya itu harus ke bandara dulu, baru naik pesawat dulu, baru bisa berangkat ke sana. Harus terbang, gak bisa langsung nyampe kayak di video-video lainnya. Itu kadang ada orang set gitu aja langsung sampai gitu, kita nggak. Ini harus lewat bandara, terbang, itu semua harus kita melakukan. Jadi itu yang sekarang kita lakukan lagi, OTW ke bandara. Oke. Okay, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di bandara. Yuk kita lihat bandara itu seperti apa sih. Okay, sekarang kita mau masuk ke entry. Ini ternyata ini bukan pintu, ini entry di sini. Jadi masuk ke entry. Waktunya cooling down. Tadi mau check in ribet banget. Gini saya ceritain. Pertama kita datang check in lumayan ngantri, mungkin ada 4 atau 5 orang di depan. Kita tunggu. Begitu udah sampai di depan, orangnya dia bilang, oh sudah check in di komputernya belum? Bilang belum. Oh, kalau mau masukin bagasi harus check in di komputer dulu. Oke, ya udah, kita udah ngantri, biarin mereka nggak kasih tahu sebelumnya. Oke, biarin, sabar. Oke, kita pergi check in, coba check in di situ, nggak bisa. Panggil orangnya. Dia datang pakai handphone, dia check-in di HP dia. Check-in di HP dia baru bisa check-in di komputer itu. Setelah itu, ngantri lagi dong buat masukin bagasi. Gitu sampai di bagasi. Oh, kalau mau masuk setelah sudah selesai ngantri lagi. Orangnya, "Oh, kalau mau masukin bagasi harus validasi rapid test-nya dulu di slow-mo pintu 3." Ampun. Kenapa nggak bilang dari awal? Kalau mau check in dulu di sini, baru validasi rapid testnya, baru masuk ke check in apa check in bagasi, baru supaya nggak harus ngantri 3 kali buat buang-buang waktu aja. Makanya ini sekarang waktunya ngopi supaya bisa kalem-kalem sedikit. Usah. Tadi itu bukan kita komplain, karena saya tidak suka komplain, tapi itu cuman cari bahan YouTube aja, cerita. Sekarang kita mau masuk ke pesawat, harus lewat pintunya dulu, situ baru bisa masuk. Itu caranya kalau naik pesawat. Oh, sorry.
Sehat, alhamdulillah. Ini abangku Mustafa. Oh, amin. Jerwin. Jerwin. Kelihatan. Selamat bang. Sehat. Sehat Jerwin. Mantap. Wahyu, ini ibu saya. Ini Marian kakak saya. Wahyu. Saya Marian, nice to meet you. Oh ya. Oh ya. Di Surabaya. Tadi udah. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Sekarang kita di wisata Gunung Banyak dan para layang batu. Sekarang kita mau apa namanya? Paragliding ya. Oh ya. Mau coba terbang. Insyaallah bisa. Gak tahu seperti apa, lihat aja ntar. Ikutin. Lagi diikat, mau terbang kait, katanya Mariam duluan karena dia perempuan, jadi ladies first. Jadi saya lihat dulu dia terbang dulu, baru saya terbang. Habis itu insyaallah mendarat dengan selamat. Bismillah. Ini pertama kali seumur hidup saya coba begini. Dari dulu saya pengen tapi belum kesampaian, sekarang alhamdulillah. Wah, berapa? Ya. Ini ada selfie stick, jadi nanti videonya kita taruh juga di situ ya. Jam. Mariam. Insyaallah aman. Itu kakak saya sudah terbang. Insyaallah dia mendarat dengan selamat. Dan saya berikutnya. Kok kakinya gemetar? Ini saya mau udah siapkan video, mau video nanti di sana. Seperti ya. Itu. Bismillah. Gimana Mariam? It's like you felt like a bird kayak burung di atas langit terbang. Tadi, so nice, just like flying. I was flying above a bird. Aku terbang di atas burung. Ada saya lihat ke bawah itu ada burung lewat. Keren banget, it was so nice. Itu kelihatannya serem kalau dari bawah, tapi begitu lakukan when you jump off, udah loncat, udah terbang, nggak serem lagi rasanya. Just like pasrah aja, pasrah. Like, forget about life. Keren, keren. Ini it's Bang Haji Erwin. Thank you. Tadi kan capek dari atas. Oke, ini tadinya mau saya bilang ke Surabaya, tapi Surabaya ternyata cuma transit doang. Jadi ini sekarang baru sampai di Malang, ini baru sampai hotel. Kita mau masuk kamar sebentar, ganti baju. Habis itu mau pergi makan es krim, katanya ada es krim yang legend di sini. Jadi kita mau pergi makan es krim malam-malam kayak anak kecil yang baik. Dan habis itu balik lagi ke hotel. Oke. Okay.
adalah wayang golek. Di situ kalau lihat yang situ ada Master Lutfi. Gondrong. Gondrong. Ternyata tempat es krimnya tutup. Wow. Jadi sekarang kita mau makan malam. Baik. Sebenarnya di sini adalah sesuatu yang lumayan ramai dan sebenarnya dan semua orang itu berusaha untuk memaksimalkan semua segala sesuatu di sejarah, dan ini sebenarnya sejarahnya itu ada dua, yang buah pisang sama buah naga. Naga itu sebenarnya dia bisa terbang. Ini lihat ada naga di sini. Ya kan, ini ada naga. Ini sebenarnya ada ini bautan ini pakai masker. Cahaya sinar matahari atas permukaan hati. Katanya ini hotel tertua di Malang. Jadi karena itu katanya enggak mau nginap di sini. Jadi takut ada yang dibawa. Yang mau pulang dan mau ke Belanda. Patung ini di depan kaca cermin kan, jadi itu sambil ngaca kita bisa lihat sama nggak sama patungnya gitu. Udah sampai di Bali. Kan kemarin aku bilang gak bisa begitu sampai lokasi, ini sekarang buktinya begitu langsung sampai di Bali bro. Bali ini, lihat ini udaranya di Bali ini lain bro. Tetap harus pakai masker tapi gak bisa nafas, tapi nanti ke pantai insyaallah. Pantai siap. Tuh buktinya ke Bali bro. Jatuh tadi, ya. Ini lah kok. Ya, yang sebelah. Oke. Okay. Kalau jatuhnya pegang tali. Oke, sebenarnya ini buat anak kecil pakai kayak gini. Tapi sekarang saya mau apa emang? Ya, ini buat keselamatan dunia dan akhirat. Jangan duduk bergeraklah, bentakkanlah kaki kawan, juga tangan, berlapuklah debu terbang jadi awan. Nah, ini kelihatan seperti kura-kura, tapi bukan, dia pura-pura seperti kura-kura. Dia pura-pura seperti kura-kura. Enggak, ini kura-kura, dia keren banget.
Lihat. Jadi itu yang kecilnya di situ. Yang ini enggak boleh disentuh. Tapi boleh disentil. Enggak boleh disentil. Tuh lihat, gede banget tuh. Mantap. Kawan juga tangan bertepuklah debu terbang jadi ini iguana. Iguana ini dari mana? Dari Kalimantan. Kalimantan. Wih, kemarin dari Kalimantan juga. Lanjutkanlah bersemangat walaupun berlama-lama, semangat adalah syarat. Berdirilah, jangan duduk, karena ini hari raya. Oke, 1, 2, 3, oke. Insyaallah ketemu lagi dalam waktu segera. Assalamualaikum.